Pemirsa, kepolisian daerah Jambi dan jajarannya berhasil mengungkap 652 kasus penyakit masyarakat dalam operasi Pekat Sikinjai 2021. Bahkan belasan di antaranya kini telah naik ke tahap penyidikan. Kepolisian daerah Jambi dan jajaran telah menggelar operasi Pekat Sikinjai tahun 2021 sejak 18 November hingga 7 Desember 2021 kemarin. Dari hasil operasi tersebut, tim gabungan berhasil menjaring beberapa kasus, yakni prostitusi, premanisme, perjudian, peredaran miras, dan kepemilikan senjata api. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Kaswandi Irwan mengatakan jumlah total kasus yang ditemukan pihaknya mencapai 652 kasus. Selain menjaring 652 kasus, pihaknya juga mengungkap menangkap beberapa orang target operasi dan non-target. Adapun jumlah target operasi yakni 36 orang dan non-target mencapai 621 orang. Dari ratusan orang tersebut dilakukan pembinaan dan belasan orang diantaranya kini telah naik ke tahap penyidikan. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.